Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Resepi kita hari ini ialah roast leg of lamb, iaitu kaki kambing tu kita bakar. Orang dengar kaki kambing tu bakar macam terkejut. Sebenarnya resepi dia mudah. Lepas itu kalau perempuan tengok, lepas ni senang buat. Tak payahlah apa ni spend beratus-ratus ringgit pergi makan dekat luar. Tapi saya lebih suka resepi ni mengikut Mediterranean ataupun Middle Eastern style. Sebab macam orang Arab kan, dia punya bahan dia very natural. Hampir jangan duk mengapu, duk letak segala apa tu semua. Mereka hanya letak olive oil, salt, pepper, yogurt, sikit saffron, lemon juice, whatever. Perap kambing tu sampai apa bahan tu mesra dan lembut, baru mereka bakar. Tak banyak cerita. Jadi kalau perempuan nanti tengok, lepas ni semua orang akan buat lay of lamb. Tak payahlah pergi beli kat kedai. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata, roti canai, asal dari lembong gandum. Yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia Gatal, yang mana dia Geli, yang mana dia Ramas, yang mana dia Uli. Panjabi, Bengali, nah, hulu sampai ke mata, Pekak dan Tuli memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan diuli nak buat roti perata. Ni saya ada satu leg of lamb dalam 2.5 kilo. Saya bakar dulu. Lepas kita nak marinate kan. Tapi sebelum tu pun kena ingat lah, kita kena guna kitchen towel. Kena bagi lamb ni apa? Kering. Sebab depan ni kita nak marinate kan. Kita tak mahu dia ada ayam. Okey. Okey. Dah kan? Okey. Lepas pada tu, kita nak buat dia punya marinate. Okey. Mula-mula saya ada yogurt lah. Yogurt ni saya buat sendiri tau. Tengok saya masuk ni eh. Okey. Yogurt. Lepas pada tu, roasted garlic ah, bawang putih yang di bakar. Ni BFF saya lah, bibi dia buat kat saya ni. Saya masuk dalam ni lah. Lepas pada tu, kayu manis. Okey, kayu manis. Serbuk kayu manis eh. Ni kita ada chili powder. Ikut sukalah nak pakai ni roasted pepper ke, roasted paprika, tapi saya suka pakai chili powder sebab saya suka pedas sikit kan. Okey. Kemudian kita ada lada hitam. Okey, lada hitam. Masuk ni. Tak ada garam eh. Kita ada molas buah delima. Dia panggil pomegranate molasses. Ni lah ni kat Malaysia senang cari ya. Mana-mana Middle Eastern kedai-kedai Arab tu ada tau. Okey. Last kali. Ni dia saffron yang saya dah bagi jadi liquid lah. Saya nak masuk dalam ni. Okey. Jadi kita dah marinate ni kan. Lepas ni saya nak lumuk dia punya marinade ke atas lamb kita ni. Okey, saya ambil ni lah.
Tengok. Tambah macam ni kan? Masa kita marinate ni, kita kena pastikan yang semua bahagian lamb ni kena. Dan lagi satu, kita kena lepas marinate ni, kita kena letak dalam fridge. Marinate dia ni bagi dia serap kurang-kurang 4 jam. Tapi sebaiknya kita letak 24 jam. Sebab lagi lama lah apa ni, marinate ni boleh serap dalam lamb je. Sebab tu lamb kita jadi lembut dan juicy. Okay. Dan rahsianya kita pakai yogurt. Yogurt dia bagi daging kita ni lembut dan moist. Kalau kita tengok kebab semua ni, kedai-kedai Middle Eastern tu, mereka akan letak yogurt bila dia nak buat kebab ke shawarma. Dia punya daging semua dia letak yogurt. Dan lagi satu rahsia yang apa ni, orang Syirin sebelah rumah saya tu yang ada kedai shawarma, dia kata, "Madam, the Arab will always put lemon juice kat daging ni apa. Ni pun boleh tenderize kita punya apa? Kita punya, kita punya apa? Kita punya lamb." Okey. Hai tadi lemon juice belah tu kan, saya nak kuna sikit. Saya ambil sikit lagi lemon juice. Okey. Last sekali rahsia dia supaya kita tak perlu brown kita punya lamb ni. Setengah orang tak ada pan yang besar ni kan. Saya belajar daripada kawan saya. Kita ada sini melted butter. Mentega yang di kita melt lah, yang dicairkan. Lepas tu kita letak sikit olive oil lah. Minyak zaitun. Tak payah banyak lah. Ni bukan setengah buat lamb chop tu macam buat deep fry tau. Tak payah. Sebab lamb ni dia ada natural oil. Saya pakai ni yang sama kan. Bila kita letak macam ni, kita tak payah brown. Ingatlah, ni melted butter dengan olive oil. Saya kalih lah. Sementara tu, sementara kita buat ni, kalau kita nak bakar, kita oven kita kena preheated tau. 180 atas bawah. Okey. Dan ni saya letak sini lah. Nanti kita terus. Ingat ya perempuan, bila dah lepas 4 jam atau overnight atau 24 jam, bila kita nak bakar lamb ni dalam oven, kita kena pastikan yang lamb ni balik ke suhu bilik. Dia tak boleh daripada fridge tu kita terus masuk dalam oven. Pasal apa? Lamb tu dah sejuk kan? Sebelum dia sampai ke suhu bilik, nanti dia terkejut dah luak burn dalam tak masak. So kita keluarkan nak bagi room temperature kurang-kurang 40 minutes. Okey, ni dah ready. Saya nak letak dalam fridge kurang-kurang 4 jam, 4 jam atau overnight. Okey, saya buat ambil ni lah. Okey, kita dah 4 jam tadi ya. Apa lamb tu dalam peti ais, tapi saya nak sablon sementara tu. Saya nak potong dulu sayur-sayur yang kita nak letak sekali lah bersama apa? Sama kita punya lamb tu kita nak bakar kan. Ni kita ada carrot. Kita ada potato lah. Potato ni saya lebih suka bila kita bakar tak buang dia punya kulit. Tapi saya dah cuci potato ni ya. Dah oven, kalau ada pun kecil pun boleh pilih lambat sikit lah nak masak dia punya lamb ni kan. Buatlah leg of lamb kat rumah kan. Anak-anak mesti impress punya kata mak yang masak. Kan? Okey. Ada ni. Dia panjang-panjang sikit dia punya kulit. Okey. Kita ada bawang. Dah semua ni, saya nak letak bersama lamb lagi. Okey, ni kita dah keluarkan yang tadi dia 4 jam lebih ni. Lah ni saya nak letak sayur-sayur dia lah. Kita nak bakar lah. Okey. Oven dah saya panaskan 180 nak atas dengan bawah. Okey.
Last kali macam tadi kan yang ada melted apa butter dengan olive oil ni, saya lumoklah atas kita punya sayur-sayur. Okey. Letak sikit garam ah, tak apa. Gitu. Letak sikit lada. Dan letak sikit cili powder nanti, sebab kalau dia brown tu warna dia jadi cantik. Ha, dah. Jadi dia dah macam ni. Saya nak tutup dengan kertas aluminium dan bakar pada suhu 180 atas bawah selama 1 jam setengah. Masa 1 jam setengah ni, saya akan buka, ambil jus dia kita ni lah. Kita sera dia punya tu. Lepas tu kita masuk lagi sekali, buka dia punya aluminium setengah jam. Yang itu jumlah 2 jam. Kita nak brown yang terakhir sebelum lem kita siap nak. Sebabnya yang kita pakai aluminium foil ni, dia bila kita tutup macam ni, jadi steam tu bagi kita punya lem tu masak dan slow and steady elok ah. Jadi lem kita dah ready untuk saya nak masuk oven. Ni dah 1.5 jam dalam oven saya, 180 dan atas bawah lampu dia. Dia punya heat. Tapi kena ingat lah. Kena ingat tiap-tiap orang punya oven berbeza. Okey, saya punya kalau lem 180 1.5 jam tutup, lepas tu the last one kita buka saya masak. Pasal ibu masa buat biskut ada anak saudara. Saya kata Mak Lang, buat lama kenapa biskut dia tak masak? Saya tak tahu lah apa cerita dengan oven ni. Jadi oven berbeza. Mungkin oven saya 2 jam, oven orang lain lama lagi. Jadi kita kena check oven kita sendiri ya. Okey, ni 1.5 jam saya dah basting dah semua ni. Kita nak masuk balik final setengah jam. Kita buka aluminium, kita biar dalam oven. Jadi dia nak, kita nak bagi dia brown lah, final lah setengah jam. Okey. Ni saya nak bawa balik ke oven, buka ya. Okey. Okey, ni 2 jam ni lem kita dah ready ya. Saya nak letak atas platter ah. Okey. Tengok ah, mula-mula saya ambil dia punya lem lah. Tengok tu dia garing lah tu, tengok kan? Okey. Okey. Tu saya nak atok lah. Dia punya apa? Semua dia punya sayur-sayur yang tadi. Potato, carrot. Tengok sos ni kan? Dia kita tinggal, jadi saya nak tapih dan saya nak letak dalam bowl lah. Tak payah duk bagi apa? Tak payah kita duk bagi ni, duk bagi apa? Pekat dah, sebab kau dah ada pekat dah kan. Nak lah. Terlalu tapih lah sebab ada apa-apa kan. Kalau kita rasa, kalau kurang garam ke kurang ni, kita boleh letak lah. Ni saya letak dalam ni. Okey. Lepas ni saya nak garnish sikit lah. Nak sikit. Lay of lamb saya dah ready. Memang tak dengar kata-kata, geli di telinga sememang, banyak kudis buta, diramas dan diuli, nak buat roti perata. Cik-cik semua suka resipi ini, tolonglah like, subscribe dan share. Terima kasih.